Kang, semen yang disiapkan berapa sak? 300 sak. Untuk di perkiraan cukup itu. Nek luas dhuwur iki pira to perkiraane? 350. Terdhuwur luase 350 meter. Sedih banget. 350 luasnya berapa semen nih Pak? Nah, itu kan terus 350 meter persegi itu. Semennya logikanya sampai berapa? Ya tolong ada seket sak. Udah Pak, itu satu campur, itu kan satu campuran baru satu sak. Itu belum tentu bisa bisa dijaring 1 meter persegi toh. Nah, ini disiapkan 350 tekan 300 widak semen cukup ora Pak? Kira-kira? Udah. Kalau kalau enggak cukup kalau itu ora cukup Pak mun 350 Pak karya proyek Mas. Nek 350 luas itu semennya diperkirakan butuh berapa sak? 350 tenek tebal 10 cm berarti sekitar 35 kubik. 35 kubik kali 6. Berarti 3 kali 6 180 tambah 5 kali 6 210. Jadi nek iki disiapke stok sekitar 350 sak juga belum cukup. Mencukup ya, kurang lebih. Soalnya kurang. Ada balok tuh. Balok kan ukuran mungkin 10 kubik. Kalau 10 kubikan, dianggap 10 kubikan. Nanti kalau 10 kali 6 sekitar 60. Kalau 300, 150 ya nek apa? Sedangkan aturannya betul, penyampurannya betul, cukup. Cukup. Tapi karena kerja bakti ya. Bro, karena ya. Karena ini lo Mas, ini hitungan satu sak itu hitungan percampuran lo ini. Karena kalau setahu saya ini lainnya ukurannya kan apa itu? Ora percampuran. Tapi perkiraan permolen satu sak loh. Permolen satu sak, permolen penuh. Iya, molen itu kan ada 1, 4, 6 tahu itu kalau nggak salah. Satu semen, 4 pasir, satu sak. Rokok. Untuk satu sak, saya ini berapa meter? 0,2 kubik. Perkiraannya. Kalau enggak berarti kalau 350 berarti kan harus sampai 1 meter persegi itu. Bisa lebih, Pak? Bisa lebih. Ya 1 kubik berarti kemungkinan kan 5 sampai 6. Oh iya. Tapi biasanya efektifnya itu nek 1 mol 0,7. Nah, efektif standar. Berarti dengan stok 350 ini mungkin cukup ya? Ya, mungkin cukup. Semoga cukup lah. Nah, sekarang kan harus memang harus standar. Berarti itu kalau misalnya terjadi kesalahan perencanaan, misalnya tidak ada standar yang jelas, berarti mengarang-arangan itu dampaknya nang hukum pasti kena ya? Pasti. Itu terlepas nganu? Terlepas pengertiannya ada MOU atau tidak? Iya, jelas. Karena istilahnya gini, di dalam pasal tindak pidana itu kan jelas dengan sengaja atau tidak sengaja gitu. Menghilangkan nyawa seseorang kan hukumannya jelas. Nah, suatu kalau pembangunan terus kok di perencanaan ternyata terjadi seperti itu, kita kan nggak tahu. Kita gagal, ya itu harus diusutnya sampai sejauh. Kalau misalnya ya di dalam perencanaan itu sendiri direka ya, rekayasa. Misalnya tadi skala kekuatannya itu dia 9 ya, 9 itu masih ada gempa, masih enjoy. Tetapi hakikatnya misalnya 6 itu kewenangan enggak? Misalnya ini barang yang sudah jadi, di titik kualitas bangunannya, kualitas socorannya itu setelah kering dan sebagainya, bisa didetek itu? Ah, sangat bisa. Oh, ini ngapusi gitu kan? Iya, sangat bisa sekali. Iki kudune, oh bisa toh? Bisa. Dan itu menjadi barang bukti juga ya? Bisa, BP. Itu uji hammer test namanya, atau uji tembak. Nanti melibatkan pihak ketiga, biasanya universitas yang netral. Kalau ini misalnya Pak, bangunan seperti ini, jaminannya kan menurut aturan kan 50 tahun ya, itu ya. Aturan, apa kan lu komitmen antara itu aturan SNI jelas.
Oh, orang bisa dinyang ya? Oh, nggak bisa dinyang. Misalnya ya, pemborongnya, ini aku mau ngisal jamin 5 tahun, lo nggak bisa? Oh, nggak bisa. Nah, terus aturannya 50 nggak bisa? Nggak bisa. Kalau misalnya terjadi kerusakan sebelum, kasarannya 5 tahun terjadi kerusakan, ya, itu dapat diadukan? Bisa, bisa, tergantung nanti kan bisa penyelesaiannya akan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, artinya bisa diperbaiki terus dicek ini bangunan ini layak nggak untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya layak ya cuma cukup diperbaiki aja, mana yang rusak itu apa kekeluargaan ya, ya kekeluargaan. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan tetap ngeyel ya, itu tidak mau secara kekeluargaan, secara hukum berarti ya tetap jalan, jalan ya. Proses pidana itu kan nggak bisa dihalangi apapun bentuknya, kan seperti itu. Pidana itu kalau sudah salah ya tetap salah, walaupun sudah damai, tapi kalau sudah jalan di pidananya tetap bablas, bablas tidak bisa berhenti. Pak, cari di film apa ini? Nah ya itu masukkan nanti itu di film apa ini? Iya. Di film ini ada berapa ranting perkiraan yang ada di lapangan? Wah, hampir semua ya. Oh, udah ngerti. Dulu cek, ke ketua MBC nak takon ini tak tahu ngerti lah, bangunan yang tak takon ini tak ngerti. Sebenarnya jadi. Kaya, yang penting jadi, urusan nanti retak atau tidak, urusan buri. Ya orang. Misal kok. Ya orang api. Kudu api. Kudu api. Dan apa yang sedang dilakukan ini menurut analisa jenengan, koyo ini ada api. Ya api. Api. Ini dari mana nih mas? Al-Maliki. Al-Maliki. Eh? Al-Maliki. Pondok. Al-Maliki. Al-Maliki. Al-Maliki itu di? Pondok pesantren Khusnul Arifan. Itu di? Pondok pesantren Khusnul Arifan. Arifan? Desa di mana? Maron. Oh Maron. Itu nganu nih anak buahnya Pak Sopo? Anak jadi Pak Malik. Pak Malik. Iya, jadi. Pirang uang, sing cacah sing sama Meluki. Pak Miko, Pak Sule. Dari pondok nomor 1 tetap. Dari pondok ada berapa personil ya? 25 personil. Bocah santri-santri kabeh. Santri semua. Dan Jokowi kabeh. Pak Bro nek niku Pak nek masalah tobat penoblos ya. Saya enggak bisa ini. Enggak bisa menyebutkan. Sama ndak deh pilih? Derenge. Umure pinten? Umur 18. 8. Oh, enggak iya. Okay. Kurung dia pilih ya kudune wes.